thetrekkers.com. Hai Sob, selamat datang di The Trekkers Jogja bersama kami The Trekkers Jogja. Dan kali ini kita akan membahas sebuah wisata di air yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Kami menemukan sesuatu yang unik di Ledok Sambi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perahu rafting inovatif buatan lokal yang tidak hanya cocok untuk rafting, tetapi bisa juga untuk wisata air bersama keluarga. Di kolam yang lumayan besar, keluarga ini sedang menikmati serunya bermain perahu. Apa yang mereka gunakan? Ya, tentu saja perahu Packraft seri 240 yang berkapasitas 1 orang dan Packraft seri 310 untuk kapasitas 2 orang. Dan inilah yang membuat perahu ini begitu istimewa. Tidak hanya dirancang ringan dan mudah dibawa-bawa, tapi juga dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam ransel. Ini berarti Anda bisa membawa perahu ini kemanapun petualangan Anda membawa Anda. Sangat praktis, bukan? Perahu Packraft ini hadir dalam beberapa varian. Kebetulan yang ada di video ini adalah seri 240 dan seri 310. Sangat cocok untuk petualangan solo atau bersama orang tersayang. Apakah Anda mencari cara baru untuk menghabiskan waktu bersama keluarga? Atau mungkin mencari pengalaman solo yang mendebarkan? Perahu rafting lokal ini mungkin jawabannya, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi dunia air dengan perahu rafting ini. The Trekkers Jogja mengabarkan. Nah, ini lebih enak, soalnya lebih enteng dari melaku. Nah, yang oranye kayak mau, walah. Lumayan kerja keras.